Kita hari ini makan sayur aja. Makan sayur mau ya? Gak enak. Halo semuanya, ketemu lagi. Nah, hari ini karena Bebe udah lebih baik kan, jadi Mami udah mau buat video tentang kemarin, inget kan Mami singgung sayuran. Nah, pada tahu kan Bebe itu anaknya kayak suka makan sayur. Kalau yang ngikutin Instagram Bebe pasti pada tahu Bebe kadang Mami video di Snapgram suka makan sayur. Nah, banyak nih yang tanya, gimana sih cara ajarin anak biar mau makan sayur? Sebenarnya Bebel nggak terlalu mau makan sayur juga. Kalau disuruh pilih pasti lebih milih menu yang goreng-goreng, karena anak kecil kan pada suka makanan yang goreng-goreng atau garing-garing kan. Nah, Bebel juga begitu. Nah, jadi kali ini Mami mau ngajak Bebel makan di luar. Nah, Mami akan coba pesen menu yang semua serba sayuran. Nah, kalau serba sayuran, Bebel tuh biasanya ya mood makannya agak kurang sih. Mesti ada menu gorengannya untuk pendukung dia agar nafsu makannya kuat. Nah, Mami akan coba lihat gimana reaksi Bebel kalau disuruh semua menu makannya tuh diganti dengan sayuran. Coba kita lihat ya gimana Bebel agar bisa makan. Dan gimana tips Mami agar buat Bebel bisa mau makan semua menu sayurannya? Yaudah, ikutin aja ya. Bebel, yuk kita keluar makan. Kita pesan apa aja hari ini? Hari ini menu kita sayur baby kailan, ini sayur capcay, dan sayur toge. Nah, ini nasi putih. Nasi putih. Yuk kita makan. Bebe. Mana ayamnya? Ayam apa? Mana ayamnya? Ayam apa sayang? Mana ayamnya kokonya? Ayam kerupuk. Ayam kerupuk. Kita gak pesan. Kita hari ini makan sayur aja. Makan sayur mau ya? Makanannya enggak tuh. Gak enak. Mana? Bebe belum coba bilang gak enak. Iya, ini sayur loh, enak loh sayang. Iya, kan biasa Mami udah sering ajarin harus makan sayur, enak kan? Kenapa kita harus makan sayur coba? Kenapa coba? Kalau gak makan sayur kenapa? Iya. Kenapa kita harus makan sayur? Kalau kayak itu capcay, sayur capcay. Saya mau. Mau. Jadi kita harus makan sayur ya. Kalau nggak makan sayur, kita harus makan sayur coba. Bebel kasih tahu Mami dulu apa. Kenapa? Karena kita harus makan sayur karena. Kenapa tuh mukanya? Coba Bebel ngomong bener dulu. Iya. Karena Bebel harus makan sayur. Iya, kenapa? Kasih tahu kenapa. Mau makan sayur. Karena Bebel biar sehat. Biar sehat. Enggak. Biar enggak batuk. Enggak batuk. Enggak batuk pilek. Iya, iya. Jadi harus makan sayur biar enggak batuk pilek. Ini toge, Bebel mau. Ini capcay, ini sayur baby kailan. Ini baby kailan terus. Mau yang mana Bebel? Mau sayur? Bebel mau mana? Kailan. Mau toge? Toge. Nah, kita makan ya, oke? Oke? Bebel mau kailan? Mau tauge. Mau ini yakin? Diam dulu ya, saya panas. Diam dulu ya. Pelan-pelan, diam dulu. Pelan-pelan. Berdoa dulu dong, Bebel lupa berdoa. Iya, Bebel berdoa. Oke. Nah, ini udah cukup. Makan dulu. Makan semuanya, tunggu sama.
penonton selamat. Sama makan semuanya. Oke. Okay. Ada mau tambah sayur yang lain enggak? Enggak mau. Ini capcay ada. Capcay mau enggak? Enggak mau. Baby Kailan mau enggak? Enggak mau juga. Jadi mau tauge aja. Tapi Bibi harus cobain. Harus cobain semuanya sayang, ya? Biar semua vitaminnya. Ada makan. Coba Mami ambil ini, kasih bebel. Ambil mungkin capcay, jagung, ada brokoli, cacar hijau, ada apa nih? Wortel. Sehat juga kalau ada jamur, ya kan? Nah, coba bebel makan dulu. Oke? Okay? Iya, makan tauge. Iya, okay. Iya, Mami juga mau makan. Mami juga mau makan. Enak, Bebel? Enak. Udah, coba makan. Sama nasi putihnya ya. Okay. Nasi putihnya ya, sayang. Coba Bebel ambil itu brokoli, ada jagung. Brokoli, makanannya bisa jagung. Wortel ini punya di Bebel sini. Di sini punya Bebel, sayang. Iya. Makan nih, tuh lihat. Makan sayur nih, ini lihat. Kembang kol. Iya, yuk Bebe ambil makan juga. Yummy. Ambil sayurnya Bebe. Coba. Brokoli. Coba ambil brokoli. Bebe suka makan taugenya. Coba ambil brokolinya Bebe. Coba, nah, ambil brokoli makan. Sama nasi putih. Brokoli dipotong juga panjang kebesaran. Bawang potong dulu. Oh, dah. Ini. Ambil brokolinya makan. Tuh. Sama nasi putih. Ya coba. Oh, besaran ya. Iya. Ah. Coba Mami ambil dikit. Ada. Coba. Ah, sama tongnya sudah. Oh. Yummy. Suka enggak? Enak kan? Tanpa gorengan, tanpa ayam, tanpa garing-garing, enak kan? Selain enak nih sehat, jadi Bebel nanti nggak batuk, nggak gampang batuk, nggak gampang pilek, nggak gampang sakit, demam, oke? Okay? Mami, jamur, nasi, ya, sama sayur, nasi. Bebel harus makan. Bebel harus makan ya sayang. Mami kan udah bilang biar Bebel nggak batuk, nggak gampang batuk, nggak mau pilek, harus makan sayur ya. Oke. Nah, coba makan pasti enak loh. Kayak gitu, good. Kayak gitu, iya anak Mami pinter banget. Yummy kan? Yummy, pinter banget, so good. Kita makan lagi. Ya, let's go. Iya. Kan, brokolinya Bebel kuat, sehat. Iya. Telan dulu nanti yang banyak, telan dulu ini. Yummy. Masih mau sayurnya masih banyak tuh di piringnya tuh. Ah. Tapi kita makan lagi mau nggak? Sayur tuh, jagung, wortel, sayur hijau. Enggak bebel nggak usah makan nasi ini Mami yang makan. Jangan makan sayurnya aja. Nah, sayurnya tuh. Good, kayak gitu. Good, kita good. Good kan? Kuat. Biar kuat. Biar apa? Biar kuat. Iya, ya udah Bebe telan dulu. Oke, Bebe. Iya, ya udah. Bebe kunyah dulu. Bebe kunyah dulu, telan dulu ya. Nanti baru ngomong, oke? Yummy gak? Udah kenyang ya? Nggak kenyang ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti Dedi bantu makan aja. Bebe udah makan banyak juga nih, ya kan? Nah, jadi
sebenarnya anak itu bisa mampu untuk makan sayur. Yang penting harus dikasih motivasi untuk terus-menerus, dikasih semangat terus-menerus, dan kita juga jangan lupa orang tua mencontohkan kita makan sayur sama-sama. Jadi kita jangan menyerah dengan sekali anak menunjukkan nggak mau, tetap kita harus kasih motivasi, kata-kata ayo adek bisa, ayo bebel bisa, pasti bisa, nanti biar kuat dia, kasih kata-kata motivasi, semangat biar anaknya itu bisa gitu. Anak itu semua bisa, mam, nggak ada yang nggak bisa. Kalau bebel aja bisa, pasti ibu-ibu yang lain di rumah juga bisa kayak mami. Ya, bebel bisa kan makan sayur kan, bisa kan, bisa nyami nggak makan sayur itu harus biar nah biar sehat. Coba bebek ngomong kesini, bis banget biar apa? Biar sehat dan kuat. Iya, biar sehat dan kuat, jadi harus makan sayur ya. Nah begitu aja sih mam, semoga video ini membantu ya. Biasanya bebek juga anaknya nggak mau makan sayur, tapi mami selalu kasih motivasi, kasih semangat. Nah nanti kalau bebek bisa makan sayur, nanti kita main ya, pergi berenang ya. Jadi kita harus kasih sesuatu hadiah gitu deh. Kalau mereka bisa kita puji ya, jangan sering-sering kasih hadiah juga ya, kita muji. Nanti kalau ke mall kita ngajak main, misalnya duduk time zone, main di time zone atau apa, itu sebagai hadiahnya aja sih biar anaknya makin semangat gitu. Oh iya, kalau saya bisa makan sayur nanti ibu bakal ngajakin main gitu kan. Jadi anak kan makin semangat gitu, walaupun sebenarnya dia nggak suka, tapi karena diiming-imingi jadi ya, wah, termotivasi juga ya. Jangan sering-sering, sesekali aja sih. Yang lainnya bisa diganti untuk aktivitas, ngajak berenang, ngajak main di taman gitu sih. Nah ini gini aja sih biasanya mami ngasih motivasi ke bebel agar bebel mau makan sayur gitu kan. Bebel kan anaknya juga nggak selalu mau makan sayur, mutan juga, tapi ya selalu mami bujuk dan kasih motivasi dan kasih semangat. Nah semoga video ini membantu ya. See you, kita pamitan dulu ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Ditunggu, bye bye. Iya, bye bye. Oke, mami buat habisin ya, bebe udah kenyang ya. Habis ini kita mau kemana? Mau kemana? Habis ini? Habis ini mau ke Tanjung. Iya. Oh, semangat banget ya. Semangat banget. Oke deh, bye bye.